Ya, kepada Pianus Armisa, Sriwijaya Pos, Barang Apa Ada. Saat ini saya ada di depan halte. Ini ada sebuah halte bus di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Masjid Agung Muara Enim. Tampak rancak ambruk, rusak karena makan usia korosi. Padahal halte ini sering digunakan masyarakat untuk menunggu bis. Nah, tampak ada rusak berat, perlu diperbaiki oleh pemerintah. Dahulu halte ini dibangun sekali karena ada lampu dulu, ada lampunya sehingga kalau malam hari tidak gelap. Masyarakat meminta pemerintah untuk segera memperbaiki halte ini. Untuk berteduh, masyarakat akan menunggu kendaraan. Ini letaknya di jalan utama nih, di tengah kota Muara Enim. Dan lubang-lubang ini juga cukup membahayakan jika tidak ditutup. Sepertinya ini tetap akan karat, korosi. Atapnya jebol. Jalan baru. Hai pemirsa Slipoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.